Sekarang kita lagi ada di Bukit Gado-Gado atau Puncak Gado-Gado. Kenapa namanya Gado-Gado? Aku pun juga nggak tahu. Dan itu dari bawah ini kita naik. Naik jalan kaki ke sana. Fighting! Smart! Smart, smart, smart. Udah sampai kita. Semuanya, aku lagi nggak teriak-teriak karena di belakangku tuh lagi rame banget di situ kan. Nah, ini kita udah sampai di Puncak Gado-Gado, ya kan? Posisinya ternyata rame karena ada yang lagi mau olahraga para layang. Itu dari anggota TNI aku. Jadi yang tadi aku tunjukkan nanti tempat landasannya itu ada di bawah, ada dua gitu. Kenapa ada dua? Karena untuk apa namanya? Memperkirakan bahwa kalau cuaca ini, kalau keadaan angin ini kan nggak terarah gitu. Habis ya, sekarang mereka bisa kumpul di sini nungguin sunset. Tapi kayaknya sunsetnya ini lagi pemalu guys, jadi nggak perfect. Jadi dia tertutup awan, gitu cahayanya, jadi nggak sempurna. Gimana nggak kerennya aja kolaborasi sama Bang ini. Wow, drone kemana-mana. Kata orang Padang ngancak bana ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami ya. Yang satu via apa? Via dia. Dan satu lagi Sumatera Culture ya. Oh, oke, mantap. Okay. Oh iya dah ganti ya. Sumatera Culture. Okay. Abang apa? Kalau mau kenalan untuk yang di Padang silakan hubungi di bawah ini. Faisal. Follow guys, IG Rara ya. Kita di sini lagi menikmati apa nih? Pemandangan apa? Sunlight. Sunset nih. Sunset di mana di? Bukan Puncak. Cak Gado-Gado. Nah, aku tanya nih kenapa kok namanya Gado-Gado? Banyak Gado-Gado di atas ini. Mana yang jual Gado-Gado? Oke, kita lagi menikmati di sini, semua rame loh.